aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ajak kalian semua nge-review asik di salah satu kafe yang lagi ngehits di kota Bogor. Namanya The Lighthouse. Kenapa sih kafe ini ngehits banget baru-baru ini? Karena konsep kafe ini keren banget guys. Pokoknya nuansa yang diberikan itu alam banget. Banyak pohon-pohon tinggi. Pokoknya kalian serasa lagi di tengah hutan deh. Udah gitu kalian bisa cobain sensasi dinner di atas kolam. Keren gak? Pokoknya Cafe The Lighthouse ini adalah salah satu kafe yang instagramable banget. Dan lokasinya gak jauh-jauh kok. Lokasinya itu ada di Puncak Bogor deket Taman Safari. Nah sekarang kita cari tempat parkir dulu. Dan langsung aja kita review kafenya. Let's go! Sebelum masuk ke dalam kafenya, kita dicek suhu tubuh dan pakai hand sanitizer dulu ya guys. Oh ya, aku mau kasih sedikit foto-foto di kafe ini ya guys. Nah, buat kalian yang penasaran harga makanan di kafe ini, kalian tenang aja guys. Karena di kafe ini harganya masih terjangkau banget. Pokoknya gak terlalu mahal deh. Kalau boleh jujur, makanan di sini itu enak-enak banget. Dan hampir semua menu-menunya itu recommended deh. Kalian yang mau pesen meja yang di atas kolom itu, kalian harus pesen makanan minimal 500.000 rupiah ya, karena di situ tempat khusus big family. Oke guys, sekarang kita waktunya untuk cafe tour. Jadi aku mau lihat di lantai atas dan di lantai bawah itu ada apa aja. Jadi ikutin terus ya guys, oke? Thank you.
Di sini aku pesen coffee latte, terus ada spaghetti, juga ada mangga smoothie, ada soto. Nih ada nasinya juga. Terus aku pesen pizza, ini tuh enak banget pizzanya. Pokoknya semuanya recommended. Saat kalian menikmati suasana yang sejuk seperti ini, paling enak minum secangkir coffee latte seperti ini. Nah, aku mau tunjukin salah satu spot untuk foto yang keren banget di sini. Nah, kalian bisa foto-foto di sini, guys. Pokoknya dijamin Instagramable banget. Oke guys, karena sudah kenyang dan sudah foto-foto, sekarang waktunya untuk pamit. Sampai jumpa di review-review asik berikutnya. Bye-bye.